Apa kabar pemirsa? Kembali, kami menyapa Anda melalui tayangan informasi ekspedisi El Cinta Jelang Mudik Lebaran 2017. Kali ini tim El Cinta TV mencoba merangkum hasil perjalanan dari Jakarta hingga Surabaya melalui beberapa proyek ruas jalan tol yang akan difungsikan saat arus mudik dan arus balik nanti. Meski masih putus sambung di beberapa tempat, namun keberadaan ruas-ruas jalan tol mulai membentuk sabuk jalan tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak di Provinsi Banten hingga kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, tak terasa perjalanan tim El Cinta TV dalam ekspedisi El Cinta Jelang Mudik Lebaran 2017 sudah tiba di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Perjalanan kami tidak terlepas dari pilihan untuk melintasi ruas jalan tol yang ada di sepanjang perjalanan dari Jakarta hingga Surabaya. Dengan menggunakan kendaraan Nissan All New X-Trail, kami memulai perjalanan menyusuri ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pada saat arus mudik dan arus balik nanti, kepadatan dan kesibukan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek dipastikan meningkat signifikan. Pihak kepolisian memperkirakan kepadatan akan berlangsung sejak dari Jakarta hingga pintu gerbang Cikarut alias Cikarang Utama. Sekadar mengingatkan, ruas jalan tol Jakarta Cikampek memiliki panjang sekitar 73 km. Ruas jalan tol Jakarta Cikampek pertama kali dioperasikan pada tahun 1988. Kini, setelah hampir 3 dasawarsa, ruas jalan tol Jakarta Cikampek menjadi jalan tol paling sibuk di Indonesia. Ruas jalan tol Jakarta Cikampek sudah tersambung dengan ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau lebih dikenal sebagai ruas jalan tol Cipali. Dioperasikan setahun silam, ruas jalan tol Cipali memiliki panjang sekitar 116 km, sehingga menjadi ruas jalan tol terpanjang di Indonesia. Ruas jalan tol Cipali juga sudah tersambung dengan ruas jalan tol Palimanan Kanci sepanjang 26 km dan ruas jalan tol Kanci Pejagan dengan panjang 36 km serta ruas jalan tol Pejagan Brebes Timur sepanjang 21 km. Ruas jalan tol Cikampek Jakarta hingga Pejagan Brebes Timur menjadi bagian dari sabuk jalan tol Trans Jawa.
Ruas jalan tol Jakarta Cikampek hingga ruas jalan tol Pejagan Brebes Timur menjadi bagian dari sabuk jalan tol Trans Jawa. Membentang sepanjang 236 km, kondisi sabuk tol Trans Jawa telah membentang mulus, mulai dari wilayah Merak di Provinsi Banten, terus ke DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, hingga memasuki perbatasan Provinsi Jawa Tengah. Sabuk tol Trans Jawa benar-benar terwujud. Keinginan masyarakat untuk bisa menempuh perjalanan mudik dengan lancar bukan lagi sekedar mimpi. Setelah tersambung mulus dari Provinsi Banten hingga DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, sabuk jalan tol Trans Jawa juga mulai menampakkan bentuknya di Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Tengah, ruas jalan tol yang kini tengah dalam pengerjaan adalah ruas jalan tol Pejagan Pemalang sepanjang 58 km. Saat ini bagian ruas jalan tol di jalur tersebut yang sudah beroperasi adalah seksi Pejagan Brebes Timur. Sementara seksi Brebes Timur hingga Pemalang sepanjang 37 km masih dalam proses pengerjaan. Pada saat arus mudik nanti, ruas jalan tol seksi Brebes Timur Pemalang akan difungsikan dengan 4 akses keluar di wilayah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, ruas jalan tol bagian dari sabuk tol Trans Jawa yang juga sudah mulai pengerjaannya adalah ruas jalan tol Pemalang-Batang sepanjang 39 km. Ruas jalan tol Pemalang-Batang akan tersambung dengan ruas jalan tol Batang-Semarang sepanjang 75 km yang kini juga dalam proses pengerjaan. Menurut rencana, ruas jalan tol Batang-Semarang juga akan difungsikan saat arus mudik dan arus balik nanti, mulai dari Kali Kupang hingga Gringsing sepanjang 45 km. Sabuk jalan tol Trans Jawa juga sudah tersambung mulai dari Semarang, Ungaran, Bawen, dan Salatiga,
yang merupakan bagian dari rencana pembangunan ruas jalan tol Semarang-Solo dengan panjang jalan sekitar 73 km. Pengerjaan proyek jalan tol di ruas jalan tol Semarang-Solo telah dimulai sejak tahun 2009 silam dan masih berlangsung hingga kini. Seksi Semarang-Ungaran dan Ungaran-Bawen telah beroperasi. Sementara ruas jalan tol Bawen Salatiga masih dalam pengerjaan dan baru akan difungsikan pada saat arus mudik dan arus balik nanti. Sabuk jalan tol Transjawa juga mulai terbentuk di Provinsi Jawa Timur. Hingga pertengahan tahun 2017, beberapa ruas jalan tol dalam proses pembebasan lahan dan pengerjaan konstruksi. Sebagian ruas jalan tol yang sedang dibangun disebutkan sudah siap difungsikan saat arus mudik dan arus balik nanti. Di antaranya ruas jalan tol Solo Ngawi yang menjadi bagian dari ruas jalan tol Solo Kertosono. Ruas jalan tol Solo Ngawi memiliki panjang lebih dari 90 km. Proses pengerjaan konstruksi hampir selesai pada seksi Kartosuro Karanganyar sepanjang 21 km. Sementara untuk sisanya masih dalam pengerjaan. Selepas ruas jalan tol Solo Ngawi, sabuk jalan tol Transjawa tersambung dengan paket dari Ngawi Kertosono. Sebagian besar ruas jalan tol dari Ngawi menuju Kertosono masih dalam pengerjaan tahapan awal. Mulai dari pembebasan lahan dan pembukaan lahan, hingga pengerjaan fasilitas pendukung di ruas jalan tol yang rencananya memiliki panjang sekitar 87 km tersebut. Masih
masih terputusnya sabuk jalan tol Trans Jawa di jalur Ngawi sampai Kertosono menjadikan pemudik nanti harus melintasi jalur arteri primer. Barulah saat memasuki Kertosono, sabuk jalan tol Trans Jawa tersambung kembali melalui ruas jalan tol Kertosono Mojokerto sepanjang 41 km. Ruas jalan tol Kertosono Mojokerto terbagi dalam 4 seksi. Seksi 1 dari Bandar Kedungmulyo hingga Tambelang sepanjang hampir 15 km telah beroperasi. Sementara 3 seksi lainnya kini tengah dalam penyelesaian dan akan difungsikan saat arus mudik dan arus balik Lebaran nanti. Meski masih putus sambung, namun perlahan sabuk jalan tol Trans Jawa mulai membentuk. Pemerintah sendiri menargetkan tahun 2019 jalan tol Trans Jawa dari Merak hingga Surabaya sudah bisa dioperasikan. Semoga saja hal tersebut bisa menjadi kenyataan. Demikianlah pemirsa informasi yang kami sampaikan dalam sajian informasi ekspedisi Alsinta jelang mudik Lebaran 2017 mengenai sabuk jalan tol Trans Jawa yang masih putus sambung, terutama yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian masih dalam proses awal pengerjaan, dan sebagian telah memasuki tahapan konstruksi sehingga siap difungsikan pada saat arus mudik dan arus balik nanti. Sajian liputan dan informasi ekspedisi Alsinta TV jelang mudik Lebaran 2017 bisa Anda saksikan setiap hari pada pukul 12 siang dan juga pada pukul 10:30 malam. Anda juga dapat menyimak informasi ekspedisi Alsinta jelang mudik Lebaran 2017 melalui radio Alsinta dan situs berita alsinta.com.